membuat starting record. Nah, kira-kira nih formasinya mau apa? Kiper udah ya. Ah, maksudnya 4-3-2-1. 4-3-2-1. Oke. Okay. Sekarang kita ke kiper dulu. Kiper dulu, saya. Siapa namanya siapa? Oh, saya Dida. Oh, percaya diri banget ya. Ya. Dida. Ya? Dida. Cool, okay. Cool. Nah, Dida. Nah, terus kalau untuk centerback-nya dua. Mas Arif sama Rido. Rido apa coba ya? Rido. Ganti. Mas Arif sama Ali. Oke. Kenapa memilih? Bagus ya, pertahan bagus. Bagus ya. Bagus. Udah itu ya. Striker ketar-ketir. Iya, ketar-ketir. Nah, ini ya, maksudnya enggak harus yang main di Liga Indonesia sekarang juga, yang dulu juga. Oh, dulu. Iya, yang dulu juga boleh. Oh, ya. Nah, sekarang kita ke ini. Back saya. Bek sayap tuh Koko. si Bang Adi Setiawan tuh. Oke. Sama? Sama Bang Reva. Reva Adi ya. Kenapa? Kalau main tuh maju mundur tuh bagus. Apa kayak penetrasi? Iya, membantu penyerangan. Iya, terus bola crossing-nya bagus. Oke. Nah. Itu barisan belakang ya. Sekarang kita ke barisan tengah. Nah, 4-2 berarti 2-2. 2-2 ini ya. Paling sugar ya. Iya. Irianto. Ahmad Irianto. Dan siapa lagi itu ya? Ya. Kakaks, Kak Rizky kamu ya. Kenapa Ramadhan berlatih kamu? Oh, konsisten di timnas kalau Irianto sama Kak Rizky. Sekarang ini ya, kemudian ini ya. Ini juga sebelah di depan tuh. Depan satu. Kan ini baru gua ya. Hambali. Kenapa? Lincah mainnya. Kok suka gitu, gocek-gocek gitu. Ya. Nah, terus untuk sayapnya dari kanan. Samsung. Samsung kan sayap. Kayaknya iya sih mas. Ya coba siapa? Tesi Morkau. Dan Bruno. Yes. Nah kenapa? Kalau Tesi kenceng larinya, suka itu dia juga ngoceh-ngoceh sama Bruno, kenceng juga larinya, shootingannya keras. Iya habis bayar tahun liga kemarin. Terus kalau penyerang? Tak Samsul. Kenapa? Masa Falcot, cu? Kenapa? Kecah Samsul. Walaupun udah berumur, bersia ini, tapi mainnya kenceng. Masih bisa bersaing. Iya, masih bisa bersaing.